Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game. Channel sederhana apa adanya ya pecah itulah. Ini Pak Guru baru kepikiran untuk nge-record game ini ya. Kenapa Pak? Ya pengen aja. Enggak dari awal game. Karena Pak Guru lihat di sini ada role Raja Waktu dan Dokter. Jadi Pak Guru tadi di emergensi pertama manas-manasin imposternya untuk nyerah nih. Ini rame nih. Ngapain Pak? Di sini ngapain kalian? Awas hati-hati nanti kena COVID ini. Ini ada ada arson enggak ada sih? Kita joget-joget aja lah dulu lah. Oke, kita balikkan lagi ya. Kita balikkan lagi, kita cek-cek dulu. Ini pada ngumpul semua nih. Ada dokter dan raja waktu. Impostornya enggak berani ngakil. Oke, kita jalan, kita jalan. Kita benerin sabotis dulu. Oke, lagi orang benerin. Pemalas sekali aku. Aku pemalas sekali nih ya. Orang ke reaktor benerin sabotase, Pak Guru malah ngetak kabel. Oke, kita jalan di jalan yang berasap. Kenapa Pak berasap? Enggak tahu. Mungkin habis kebakaran. Kita sambung kabel lagi nih. Iya, ada. Aku mati. Wih, untung ada si dokter. Ada dokter menyelamatkan diriku yang udah meninggal kena hipotensi. Si coklat pasrah ya. Si coklat pasrah karena dia bunuh Raja Waktu tapi dihidupin dokter. Oke nih, aku hidup lagi. Aku hidup lagi. Astagfirullahaladzim, aku kepencet. Aku kepencet jadi mati lagi. Ya Allah, ya Rob. Aku kepencet, sumpah ngakak lah. Ada-ada aja di tangan, gatel kali pengen mencet. Jadi mereka nungguin mayatku yang udah hidup mati lagi gara-gara tanganku kepencet ngereset waktu. Aduh sakit perutku. Aduh sakit perutku, asli ngakak nih. Ini kita ke emergensi lah. Kita pencet dulu laporan siapa yang bunuh saya tadi. Pencet, Allahu Akbar, sakit perutku sumpah. Jadi gini, saya Raja Waktu. Tadi habis hidup, tanganku kepencet tombol reset lagi. Jadi ngulang lagi, saya mati. Aku kepencet nggak sengaja. Yang bunuhku warna si coklat. Coklat kayaknya dia lompat-lompat udah pasrah. Udah dibilangin impos, nyerah aja pasti kalah. Nyerah. Coklat kayaknya bisa nah kan biru bener. Biru kalau enggak si hijau. Bang kuning. Gue masih ngakak lo. Gue masih ngakak lo tadi lo. Mati, hidup, mati lagi. Gara-gara aja waktu. Saya salah pencet, tanganku nah, salah pencet. Sumpah nggak sengaja tadi. Kasihan dokter, sumpah. Itu. Udah habis itu. Oh kita, ada-ada aja lah, bikin ketahuan salah pencet lah. Ini coklat udah pasrah, berarti sisa pesuruh. Ya, sisa pesuruh. Oke, kita lanjutkan permainan. Pak Guru mungkin akan ngetak lah ya, karena ini kita udah menghabiskan jatah si dokter untuk menghidupkan orang meninggal. Kita benarkan dulu sabotase 69291. Oke, aman. Kita jalan-jalan lagi sambil mencari satu impostor yang mungkin ya agak rada kena mental lah. Nah, Pak Guru bilang nyerah aja gitu. Langsung di emergensi lagi nih, ada apa nih? Apa weh? Gue lagi ngumpul ini sama my friend. Ngumpul-ngumpul. Ini yang imposternya ini nama kali ngakunya. Untuk impostor ya udah nyerah aja lah, jangan dipaksakan pasti kalah.
Bisa pesuruh bisa apa? Kalau kami ngumpul semua bisa apa? Nyerah aja lah, biar cepet. Kita ke next game aja. Atau aku mundurkan lagi nanti. Aku mati lagi dua kali. Itu impostor, nyerah aja. Nggak akan menang kau itu ya. Nyerah ya, nyerah ya. Nyerah aja. Nyerah, nyerah, nyerah. Ini kayaknya satunya antara oranye sama hijau sih. Oranye sama hijau tuh gacha itu dua. Ngetak siapa bang? Gue gak ada miss ngetak. Phantomnya pasrah ini. Adanya miss ini bang. Miss ngekill. Misi apaan itu? Pasrah gue aja gak. Oke lah, ini kita pot hijau ya. Mudah-mudahan hijau ini bener lah. Tapi kalau bukan hijau nanti kita gacha lagi lah. Karena ini sisa satu orang pesuruh. Dan pesuruhnya ini kesulitan untuk ngekill space crew. Pak guru, kenapa pesuruhnya kesulitan ngekill? Ya karena dia kesulitan. Kalau mudah ngekill berarti mudah. Gitu aja kok repot. Nggak jelas. Oke, kita benerin dulu nih sabotase lampu. Wih, udah ada orang aja nih, semangat kali tuh. Biru sama oranye benerin lampu. Ini kenapa rame-rame? Ini pada nggak mau ngasih kesempatan untuk pesuruh ngekill ini. Pada bareng-bareng ini Pak Guru jalannya pelan-pelan aja ya, sambil nunggu-nunggu orang gitu. Ini Pak Guru pancing sini biar liatin Pak Guru scan. Oke, ini Pak Guru scan dulu ya biar kelar gitu taksnya. Dan tidak diragukan lagi Pak Guru sebagai apa? Space crew pinter, pinter, pinter. Oke, kita jalan-jalan lagi. Oh, ini tempat terjadinya dua kali meninggal gara-gara raja waktu nih ya. Ini Pak Guru pencet dulu, kita mundurkan dulu. Pak Guru yakin sih nggak ada yang meninggal dunia itu. Kembali ke tempat mati dua kali gara-gara jempol kebesaran jadi kepencet gitu. Oke, ini ada emergency, ada apa nih? Gacha lagi, kita gacha lagi. Merah, kau mau ngomong apa Merah? Ada yang mati enggak? Oh, enggak ada. Gua kira ada yang mati. Ini gas oranye enggak? Gas oranye enggak? Gas oranye enggak? Kalau bukan oranye berarti pilihan terakhir ya udah pink. Gas oranye enggak? Udah berbong-bong emergency nih, tinggal satu lagi sih. Coba ya dulu, coba dulu ya, coba. Gimana bang cara main pesuruh bang? Gue gak tahu caranya. Si putih masih juga mau usaha. Phantom ya, Phantom aja. Gimana nih gas ya? Kompak-kompak kita gas si oranye. Sudah dibilang nyerah aja. Impostor gak akan bisa menang. Ada raja waktu sama dokter. Bikin lama aja ya. Nyerah dari awal, gak lama kita main. Aduh, aku ketawa sakit batuk lah. Bentar. Aduh. Ini kelewatan lah terus ketawa gini jadinya. Udahlah. Ya kita pot oranye. Gue ini buat oranye, pot oranye. Gue Phantom, gue punya. Pasrah. Dapat oranye, pot oranye. Yuk, yuk, pot oranye biar cepat. Bangsa. Udah dibilangin impostor, nyerah aja. Woi, gini. Ketemu sama lu lagi nih, ntar pasti kuning nih. Yakin gue ntar kok ketemu lu lagi nih kuning. Ya kalau ketemu lagi alhamdulillah. Mari kita minta, gaskan minta main senang minta sama-sama lagi gitu ya. Kita ketawa-ketawa. Kalau ketemu ya gak, alhamdulillah. Gak apa-apa, santuy, seru-seruan. YouTuber. Yuk gas-gas oranye, gas oranye biar cepat. Kita gas oranye, gas oranye yuk. Nanti di YouTube mungkin aku kasih judulnya Raja Waktu Magang lah. Momen raja waktu gitu loh bang. Momen kita pot oranye. Benar nggak sih? Oh, ini merah kayaknya ada tax ya. Jadi dia tahu itu benar menang dan benar memang yang dilempar itu impostor gitu. Oke, baik kawan-kawan, terima kasih yang sudah mabar atau ketemu di pusreng kali ini. Dan inilah orang-orangnya yang ketawa ngakak lah ya, bikin raja waktunya magang. Raja waktu magang atau panjang umur sampai bisa dihidupkan dua kali. Oke, ini kawan-kawan yang bertemu di pusreng kali ini, kebetulan Pak Guru ngerekod, namanya ada Bang
Lukman 09. Wey, ada umat Islam Filipina Sky gitu ya. Ada ini nama Cina-Cina atau tanya Jepang deh itu. Ada Rizal gitu ya. Terima kasih bagi yang sudah berkunjung di channel Pak Guru. Pak Guru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.